Halo semua, saya Dona, Marketing In-House Grand Wisata Bekasi. Kali ini saya mau mereview sebuah produk multifungsi dari Grand Wisata, tepatnya Garden House, di mana properti satu ini dapat digunakan untuk kantor, rumah tinggal, maupun tempat usaha. Yuk ikutin saya terus! Grand Wisata Bekasi memiliki akses strategis yang dapat dijangkau dengan akses tol langsung kilometer 21 Jakarta Cikampek, exit pintu gerbang tol Tambun atau Mustika Jaya. Nah, jembatan tol ini adalah ikon dari Grand Wisata Bekasi. Sekarang, kita sudah sampai di Kota Mandiri Grand Wisata dengan pengembangan 1.100 hektar. Garden House sebagai aset multifungsi memiliki fasad desain 3 lantai dengan dimensi 5,5 x 20 meter. Dengan luas bangunan 80 meter, Garden House menampilkan karpet luas yang dapat menampung 4 mobil. Di area pintu masuk disediakan wastafel sebagai adaptasi di era new normal. Di area lantai 1, terdapat space yang bisa digunakan untuk usaha. Nah, seperti rumah contoh ini yang digunakan sebagai coffee shop. Kalian dapat mengembangkan usaha atau bisnis apapun di area lantai ini. Di area yang sama, terdapat satu toilet dan sisa lahan yang dapat dikembangkan untuk renovasi hingga lantai 3. Garden House sudah didesain dengan struktur dan pondasi untuk 3 lantai. Penggunanya dapat memaksimalkan renovasi hingga lantai ketiga tanpa membangun ulang tampilan fasad depan rumah ini. Setelah kita mereview lantai 1, yuk kita sekarang ke lantai 2. Akses ke lantai 2 menggunakan pintu yang berbeda, sehingga pemilik memiliki privasi ke area tempat tinggalnya. Di area lantai 2, terdapat satu area multifungsi yang dapat digunakan sebagai dapur atau space lainnya. Di area yang sama, terdapat 3 ruangan yang bisa digunakan untuk kamar tidur ataupun ruang bekerja. Memiliki luas tanah 110 meter, unit Garden House dapat dikembangkan full bangunan. Dan pada lantai ketiga, kalian bisa pergunakan sebagai kos-kosan, yang tentunya dapat memberikan keuntungan. Masih di area yang sama, terdapat satu kamar mandi yang luas dan sudah dilengkapi dengan instalasi water heater. Lokasi Garden House terletak di sepanjang Second Boulevard Residential.
dikelilingi oleh beberapa klaster, unit garden house akan menjadi area keramaian dan pendongkrak bisnis ekonomi. Lokasi garden house sangat strategis karena sudah diapit langsung ke Tol Tambun dan Tol Jor 2, juga dikelilingi kawasan industri terbesar di Indonesia. Nah, menarik bukan? Ayo, kunjungi langsung show unitnya! Untuk informasi lebih lanjut, hubungi nomor di bawah ini ya.